Kita buktikan ya, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa. Alhamdulillah masih bisa berjumpa lagi dengan saya. Dan alhamdulillah sekarang sudah berada di sebuah lokasi yang ini saya rasakan di lokasi ini banyak sekali intinya sosok-sosok, Mas Ewi, yang saya rasakan. Dan mudah-mudahan saya selalu berdoa untuk kalian semua selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang halal, berlimpah barokah. Dan juga saya mohon doanya juga dari kalian semua. Mudah-mudahan saya bersama Mas Kamera, Mas Ewi, selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, tidak terjadi apa-apa dalam pelusuran kali ini. Pemirsa, ikutin penelusuran saya. Tapi jangan lupa sebelum kita melakukan aktivitas ataupun itu suatu pekerjaan apa aja, hendaklah kita membaca bismillah dulu dan itu apalagi sambil berdoa, Mas Ewi. Doa dulu, Mas Ewi, ya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Ayo, Mas. Bisa ikutin penelusuran saya. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Mas, ada yang menyerang, Mas. Ada suara kuntilanak juga, Om. Kuntilanaknya, Mas. Ayo cari, Mas, cari, Mas, cari, Mas. Assalamualaikum. Ayo keluar kamu. Hadir. Allah kuat ilah bilah. Ada apa ini, Om? Ini jangan menyerang, Mas. Hati-hati, Mas. Jangan terlalu mendekat, Mas. Ini kuat banget, Mas. Astagfirullahaladzim. Keluar kamu. Keluar. Kuatnya lumayan kuat, Mas Evi. Ayo keluar kamu. Hadir. Keluar, hadir. Astagfirullah, kuat ilah bilah. Ayo tampakkan wujud kamu. Tampakkan wujud kamu. Ayo keluar. Astagfirullah, kuat ilah bilah. Yali gaib, yali roh, yali jasad, yali kodam. Keluar. Astagfirullah. Hati-hati, Mas. Hati-hati, Mas. Hati-hati, Mas. Astagfirullahaladzim. Yang saya rasakan ini ke sebelah sini, Mas. Kuat banget, Mas. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Di atas, Mas Sepi, Mas. Ada apa, Om? Ini ke atas, Mas Sepi, kekuatan ini. Astagfirullahaladzim. Aduh, berat banget, Mas. Gimana, Om? Astagfirullahaladzim. Aduh, sebetulnya yang mendidih, Mas, tadi. Berat banget rasanya, Mas. Astagfirullahaladzim. Tadi ke atas, Mas Sepi, ya. Tapi tetap. Karena itu dia mengincar saya, Mas. Astagfirullah. Assalamualaikum. Keluar kalian. Ayo hadir. Astagfirullah. Ada yang nyolak saya, Om. Hati-hati, Mas. Hati-hati, Mas. Dia udah mulai megang Mas Sepi juga ini. Suara apa itu, Mas? Suara, Mas. Ada yang nyolak lagi, Om. Astagfirullah. Keluar kamu.
jangan mengganggu kameramen saya. Hadapi saya. Astagfirullah. Hadir. Astagfirullah. Keluar. Astagfirullahaladzim. Keluar kamu. Yali gaib, yali roh, yali jasad. Yali kodam, keluar. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilah. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Turun kamu. Keluar. Oh, Allah kuat. Hadir. Allahu Akbar. Astagfirullah. Muncul. Astagfirullah. Astagfirullah. Ke sebelah sana, Mas. Tadi ke sebelah sana, Mas. Tadi, Mas. Astagfirullah. Keluar. Assalamualaikum. Ayo keluar. Tadi sudah saya tarik, Mas. Dari bawah dia terbang ke sebelah sana, Mas. Dia pindah ke atas. Astagfirullah. Assalamualaikum. Hadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mas, suara apa, Mas? Suara serigala, Mas. Ini menandakan, Mas, kalau udah lelongkan seperti ini nih. Udah deket, Mas. Udah deket. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Coba, Mas. Sebelah sana, Mas. Sebelah sana tuh. Sebelah pohon itu, Mas. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar kamu. Hadir. Keluar, Mas. Astagfirullah. Tapi ini seperti sosok ini, Mas. Ini seperti pocong, Mas. Assalamualaikum. Astagfirullah. Aduh, kemana lagi nih, Mas? Baru dia keluar. Udah pergi lagi, Mas. Astagfirullahaladzim. Hadir, Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Mas, depan. Astagfirullahaladzim. Ayo, Mas, deketin, Mas. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Kamu yang dari tadi menyerang saya? Hah? Apa maksud kamu? Astagfirullahaladzim. Tadi sosok pocong yang di sana juga teman kamu. Astagfirullahaladzim. Pokoknya benar, Mas. Temannya, Mas. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sekarang apa mau kamu? Hah? Apa mau kamu? Mukanya, Mas, astagfirullahaladzim. Mukanya terempat, Om. Bau juga, Mas, mukanya, Mas. Bau busuk, Mas, astagfirullahaladzim. Ini? Kenapa, Mas? Ini saya penasaran nih, Om. Astagfirullahaladzim. Nampak di tanah, Om. Mm-hmm. Itu coba, Om. Kayaknya dibuka, Om. Benar dia nampak ke tanah apa bukan, Om? Baik, Mas Wi. Ini saya penasaran banget, Om. Ini harus kita kunci dulu, Mas Evi. Ini kan nampak tanah tuh, Om. Apa ini hanya kayaknya doang yang nampak atau ada kakinya, Om? Sebenarnya sih kayaknya nampak, Mas Evi. Nampak kayaknya ini. Tuh kan kulihat. Itu kelihatannya nampak, Om. Napak ini kelihatannya tuh. Napak ini, Om. Kita buktiin aja ya. Iya, Om. Bismillahirrahmanirrahim. Om. Astagfirullah. Ayo, Om. Kita buktikan ya, Mas. Langsung, Om. Bismillahirrahmanirrahim.
Lihat, Mas. Kukunya hitam. Tuh, Mas. Pucat banget. Ini ngambang beneran, Mas. Tuh, lihat tuh. Ini kukunya hitam semua, pemirsa. Dan kulitnya juga pucat, ya. Udah jelas, Mas Evi? Bisa dilihat, penonton. Ini seperti ini, ternyata ngambang. Kukunya hitam semua. Astagfirullahaladzim. Udah cukup, Mas Evi? Bang masih kurang atas juga. Hah? Udah cukup apa belum nih? Cukup yang itu. Itu udah cukup. Puas ya, Om. Puas, Om. Ternyata benar, pemirsa. Ternyata ngambang. Bisa dilihat, pemirsa, pembuktiannya tadi ya. Ternyata memang benar. Sosok kuntilanak ini ternyata tidak menyentuh tanah, Mas Evi. Jadi dia ngambang. Ini yang emang kelihatannya seperti menyentuh tanah, pemirsa. Cuman ini cuman kainnya doang yang menyentuh tanah. Sebenarnya kakinya di atas, di ngambang. Ternyata kayak gitu ya, Om ya? Ya, emang seperti ini, Mas Evi. Itu namanya makhluk halus. Kuntilanak seperti ini, ngambang. Sama juga seperti pocong juga seperti itu, Mas Evi. Sebenarnya seperti itu, jadi pocong juga ngambang, Mas Evi. Astagfirullahaladzim. Udah, Mas Evi, kita buka ya kunciannya, Mas Evi. Ini tadi sudah, sebab saya kunci tadi nih. Jadi nggak biasa, nggak bisa ngapa-ngapain. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, Mas Evi, sudah saya buka kunciannya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sudah membuktikan ternyata kamu ini benar-benar nggak menyentuh tanah. Dan pemirsa juga bisa melihat sendiri sosoknya seperti ini. Mukanya hancur. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, la haula quwwata illa billah. Kenapa? Kamu nggak terima? Saya lihat kaki kamu. Hati-hati, Mas. Kelihatannya agak marah, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ini kita hilangkan aja, Mas. Sebab ini kalau udah dilepas begini, ini real banget, Mas. Bahaya, Mas. Astagfirullahaladzim. 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 Suara apa, Mas, tadi, Mas? Dia bergerak-gerak sendiri, pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, kuat banget, Mas. Astagfirullahaladzim. Dia ngelawan sekarang, Mas. Astagfirullahaladzim. Allah, Allah, kuat. Astagfirullahaladzim. Kuat banget, Mas. Ini kita hilangkan aja, Mas. Bahaya, Mas. Bismillah. Bantu doa, Mas. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi waswisu fi shuduri nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, min syarri nafasati saat terbangun, min syarri hasidin idza hasad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Duh, kayaknya agak terkilih, Mas, nih. Oke, saya, Mas. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, Om. Ini sebenarnya tadi liar banget, Mas, perhalnya, Mas. Iya? Kalau nggak langsung saya kunci tadi. Dia sebenarnya marah itu. Waktu saya buka ke atas ini. Dia marah. Makanya dia waktu dibuka kuncinya langsung nyerang, ya, Om? Langsung nyerang. Ini kekuatannya sama. Iya? Itu yang di sana tadi, kita... Beberapa kali saya terjungkal di sana karena dia dibantu juga oleh sosok pocong yang ada di sebelah sana tadi, Mas.
Tapi sosok pocongnya udah pergi juga, Mas. Oh, udah pergi. Udah jauh. Alhamdulillah. Itu tadi kakinya pucat banget, Om. Ya namanya juga mayat, Mas. Mungkin yang dinamakan apa namanya itu? Makhluk halusnya seperti itu. Jadi pucat semua. Iya. Jangankan kakinya, mungkin badannya juga seperti itu semua, Mas. Astagfirullahaladzim. Tapi Om, jadi gimana rasanya sekarang, Om? Sempat keserang tadi kan? Ya, lumayan, Mas. Tapi ini harus, karena harus ke dukun pijat saya nih. Dukun pijat? Astagfirullahaladzim. Suara apa, Mas, itu, Mas? Om, jadi kan sama-sama dukun, Om. Ya kan lain, Mas. Masa dukun pijat ke dukun? Kalau saya bukan bagiannya perpijatan, Mas. Saya bagiannya berapa namanya ya, perhalusan. Tapi Om, jadi bisa mijit nggak? Ya insya Allah sih, Mas. Ya. Jadi bisa juga sedikit-sedikit. Ya udah pijat aja sendiri, Om. Ya nggak enak lah pijat sendiri rasanya. Ya udah, Om, jadi mending kalau mijit itu jangan yang tanggung-tanggung, Om. Pijat ya. Yang enak-enak, Om. Yang enak-enak seperti apa, Mas Epi? Yang seperti apa tuh kalau yang enak-enak? Ya pokoknya yang dipijat tuh rasanya enak gitu loh, di badan enak. Pijat yang ada tanda plus apa ya, Om ya? Oh, pijat plus-plus, Mas Evi? Iya kali, Om, saya juga nggak tahu sih, saya cuma dengar-dengar itu, Om. Ya sama, saya juga dengar-dengar sih. Emang pijat plus, sebenarnya nggak tahu itu pijat plus-plus itu seperti apa, Mas Evi? Iya, Om. Kayaknya aku itu pijat plus-plus itu ya, kalau udah dipijat gitu, berhenti, beberapa, mungkin beberapa menit berhenti dulu, terus plus lagi, dipijat lagi, Mas Evi. Oh. Seperti itu mungkin. Ya. Kalau pikiran saya belah pijat plus-plus itu. Tapi ada juga katanya yang bilang pijat plus-plus itu pijat begini, Mas Evi. Itu apa itu, Om? Saya juga kurang tahu. Kalo begini. Saya nggak tahu itu kode apa itu. Mungkin itu kode alam, Mas Evi. Kode alam. Yang begini ini. Saya juga kurang tahu sih. Karena umur saya kan belum ini, Mas Evi. Belum cukup umur. Kalo kodenya kayak gitu sih, minjot-minjot. Ya, enggak, saya nggak tahu. Kata orang begini, ada kalau Om katanya kalau mau pijat, pijat gini aja, Om. Katanya pijat apa seperti itu? Yaudah, Om, jadi coba aja pijat khusus, Om, biar tahu. Ya kan aku belum tahu, Mas, jadi ya, besok cobain. Ntar gimana nanya, gitu? Om, jadi kayak apa rasanya? Pijat begini, saya juga nggak tahu sih apaan ya. Cuma kita tanya ke ini aja yang sudah biasa, Mas. Iya, Om. Artinya apa ya begini ini? Coba Mas Sepi dipikirkan coba. Pijat seperti ini pijat apa? Apa mungkin pijat tepuk tangan? Ini mungkin apa pijat seperti ini, Mas? Apa ditampolin seperti ini kayaknya? Kita ditabokin begitu kayaknya. Tabokin begini. Tabokin tuh pantatnya, Om, jangan paling. Ya mungkin seperti itu mungkin, saya juga nggak tahu sih, pemirsa. Jadi Mas Sepi yang lebih tahu dari saya. Saya juga belum tahu. Ya mungkin yang lain lebih tahu, Mas Sepi. Makanya, Om, jangan cari tahu dulu. Jadi saya besok jangan saya cari tahu pijat plus-plus itu apa. Karena sama sekali saya nggak tahu. Soalnya saya juga penasaran, Om. Makanya saya kalau ada yang bilang itu pijat gini itu, kata pijat apa, sampai mikir kepala saya, Mas Evi. Iya. Apa kata-kata begini? Yang saya dengar tuh enak banget, Om. Kalau begini kan, plus-plus. Yang saya ngerti itu orang lagi mompa, Mas Evi. Mungkin mompa sepeda apa, kan begini biasanya. Iya, betul juga, Om. Seperti itu. Udah, Om, jadi besok pijat langsung, Om. Ya, tergantung sih, Mas, kalau udah badan saya nggak sakit lagi, udah nggak pijat lagi, Mas. Iya, Om. Diujian sendiri aja. Oke, pemirsa. Mungkin penulisan saya kali ini, saya cuma sampai di sini. Itu tadi pembuktian bahwa sebenarnya sosok kuntilanak itu emang tidak menyentuh tanah. Itu yang mungkin kelihatan menyentuh tanah, cuma kainnya doang, Mas Evi. Kain, iya, Om. Jadi, mudah-mudahan ini buat pembelajaran buat kalian semua. Kalau ingin membuktikan sosok kuntilanak, coba aja dibuka di bawahnya yang seperti saya lakukan tadi ya. Saya Om Janin dan kameramen Mas Sepi mohon pamit. Bila ada kata-kata ya saya yang salah ataupun Mas Sepi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, Om, besok. Apa, Mas? Plus-plus. Plus-plus gitu? Iya. Insya Allah, Mas. Sebenarnya nggak tahu sebab ini. Pijat plus-plus itu apaan? Pemirsa, janganlah terlalu percaya sama hal-hal intinya seperti barang-barang ya. Seperti mungkin itu jimat, apa. Karena itu
akan membawa kita ke suatu sifat syirik. Intinya seperti itu. Dan kita harus percaya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki, kesehatan, dan intinya semuanya itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Om Jani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Husikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.